Salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Tempoh permohonan kad sementara penatang asing tanpa izin atau ikat kekal sehingga 30 Jun ini. Justru pemantauan pihak imigresen di seluruh negara dijalankan bagi memastikan tiada pekerja warga asing digaji tanpa permit pekerjaan yang sah. Wanita cuba bertindak melarikan diri ketika pihak imigresen melakukan saringan awal dokumentasi namun gagal. Dalam operasi di sebuah pusat membeli belah terkemuka Kuala Lumpur, beberapa buah premis restoran diserbu. Hasilnya hampir 300 pekerja warga asing ditahan sepanjang 3 jam pemeriksaan dilakukan. Siasatan awal mendapati rata-rata mereka yang ditahan tidak mempunyai permit pekerjaan yang sah, termasuk menyalahgunakan pas dan tinggal melebihi tempoh yang ditetapkan. Pas banyaknya, kalau kena pas dan yang mana guna betul-betul pergi, kita kena buat balik cek dengan sistem kita sama ada dia legal atau original atau tidak. Okey, kami nak gerak ke kawasan kumpulan. Boleh gerak sekarang? Menurut Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia, Datuk Seri Mustafa Ali, sehingga kini hanya 20% parti didaftarkan di bawah program kad sementara, e-kad atau enforcement card. Sebelumnya, permohonan bagi program ini telah bermula sejak 15 Februari lalu. Kita faham bahawa majikan tidak akan bekerja. Tetapi carilah pekerja-pekerja yang sah, yang mendaftar untuk tempat mereka bekerja dan mereka memang layak dari segi dokumentasinya semua ada. Kita melihatkan dari segi pendaftaran-pendaftaran yang sepatutnya dibuat melalui proses ikat, saya boleh katakan mendukung ceritakan. Kita ada tempoh terhad tetapi jumlah yang mendaftar telah sikit. Dengan jumlah yang sepatutnya sampai kita kata jangkakan dapat hingga 30 hari bulan Jun, seramai antara 400 hingga 600,000. Tempoh permohonan kad sementara e-kad dibuka sehingga 30 Jun ini. Sepanjang tempoh terbabit, majikan dan pekerja parti yang berkelayakan perlu hadir ke pejabat imigresen bersama dokumen yang diperlukan. Menerusi program e-kad yang dijalankan oleh pihak Jabatan Imigresen Malaysia, ia dapat memberi peluang kepada majikan untuk mendapatkan pasport bagi pekerja asing tanpa izin dari negara sumber yang tidak dapat membuktikan keberadaan mereka di negara ini secara sah sebelum mereka layak untuk memohon permit pekerjaan yang sah menerusi program rehiring. Tempoh sah laku bagi e-kad adalah sehingga 15 Februari tahun hadapan. Okey. So, inilah bentuk kad dia. Selangkan ini akan dinyatakan apa nama pekerja, kan? Nama pekerja, tarikh lahir semua, apa bukti-bukti diri yang terdapat dalam e-kad ini. Dan itu e-kad. Justru itu, majikan perlu mendapatkan pasport bagi pekerja di kedutaan masing-masing. Mulai 1 Julai 2017, majikan yang dikesan menggaji parti boleh dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Immigration 1959, Palang 63 serta Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, Atib Som 2007. Tidak seri-seri, seorang ibu yang syarat mengandung ditemukan bersama syabuk. Kononnya sudah cuci tangan sebagai bekas tokan. Namun, penemuan pasukan khas taktikal dan perisikan narkotik Sting di kediamannya menimbulkan pelbagai tanda tanya. Ketahuinya dalam laporan ini. Dalam dua. Mana? Dalam dua. Ada bangun. Rumah seorang wanita yang dipercayai menjalankan aktiviti pengedaran dadah digempur pasukan narkotik ibu pejabat polis daerah Hilir Perak dan Sting Bukit Aman. Ada barang ke? Dia ni siapa pada akak? Dia ni anak buah lah. Anak buah? Ha. Syarat mengandung 9 bulan, dia mendakwa sudah cuci tangan dan tidak lagi terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah jenis syabu. Ya. Ha, jadi kalau 05 biasa dalam
Walaupun pada mulanya tidak mengakui sebarang pemilikan dadah mahupun terlibat dalam sebarang penyalahgunaan bahan terlarang ini, namun pemeriksaan lanjut oleh pihak berkuasa di dalam premis yang didiami oleh dua individu termasuk kononnya bekas tokan ini menemukan bahan terlarang termasuk plastik yang dipercayai untuk membungkus dadah. Namun, syabu seberat 0.93 gram itu didakwa milik suaminya yang telah dipenjarakan tahun lalu. Kalau packaging banyak-banyak ini untuk jual lah. Untuk lah. Dalam packaging-packaging macam ni, dia jual dalam 0.5 gram hingga 1 gram. Harga dia lebih kurang dari 50 hingga 100 gram. Dia ada jenis syabu lah ais. Bagaimanapun, lelaki yang dipercayai kekasih kepada suspek itu mengakui mengambil dadah jenis syabu. Dia kau ambil berapa? 50. Ha? Habis semua sekali ke, Ustaz? Habis semua ke, Ustaz? Ustaz seorang. Boleh tahan. Sejam punya. Sejam punya. Boleh. Sejam punya. Kedua-dua suspek ditahan untuk siasatan lanjut. Ini yang orang juga. Menurut Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Wan Hassan Wan Ahmad, operasi yang dijalankan bersama pasukan Sting dan AADK hampir setiap bulan itu mengurangkan aktiviti pengedaran dan penagihan dadah secara drastik. Pasal apa? Sakit apa? Pasal apa? Gaduh dengan bini. Bila kita gamblingkan semua elemen ini, dari segi fokus kita dapat laksanakan dan tindakan segera kita dapat ambil. Umpamanya kes siasatan 31 sekarang ini di bawah AADK. Dan kes itu AADK terus boleh ambil tindakan segera sama ada untuk tahan di pusat ataupun untuk ambil tindakan-tindakan lain. Dan fokus kita PDRM adalah kepada proses pengedaran dan pemilikan. Dan kita terus boleh ambil laksanakan sama ada dalam konsep siasatan kepada tuduh di mahkamah ataupun untuk laksanakan kes langkah-langkah pencegahan di bawah LLPK. Seramai 31 individu positif dadah, manakala 28 lagi disiasat kerana pemilikan bahan terlarang. Rehat dah cuba 90, dia bawa 115. Saya nak motong lori ini. Tak baiki ke apa? Masa kita isi barang, dia kalau isi tengok barang lah. Kadang-kadang dia boleh pecah. Pencegahan jenayah bermula dari sekolah. Pengetahuan dan kesedaran mengenai jenayah yang berlaku diperluas di peringkat sekolah. Pendekatan itu dilaksanakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Daerah Pontian melalui program E-Crime Prevention Education, ECPE. Crime Prevention Education ECPE, projek rintis yang dicetus oleh pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah MCPF Daerah Pontian, Datuk Zamrud Misdi. Yang berusaha Datuk Fredil. Pada peringkat awal, apabila ketiadaan program anti dadah di peringkat sama ada peringkat PBD juga peringkat JPN, jadi saya telah berfikir mencari satu program untuk dibawa kepada kelab pencegahan jenayah di sekolah-sekolah. Justru itu lahirlah satu idea E-Crime Prevention Education di peringkat rintis Negeri Johor pada tahun 2017 ini, menggantikan program pendidikan pencegahan dadah di peringkat sekolah yang ada pada 2-3 tahun yang lalu. Sasarannya adalah pelajar-pelajar. Player dia adalah pelajar-pelajar yang ada pada hari ini. Jadi apabila pelajar-pelajar ini habis daripada sekolah, dia akan jadi satu masyarakat, iaitu generasi yang bebas daripada jenayah. Disertai lebih 300 pelajar dan guru, program ini bertujuan melahirkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan pencegahan jenayah. Naib Presiden MCPF Datuk Sri Wira Ayub Yaakob berpendapat program seumpama ini adalah pendekatan yang baik dalam usaha mengurangkan jenayah setempat. Kita ni sebagai jambatan.
We are bridging the community dengan pihak berwajib, polis dan pihak-pihak agensi yang lain. Jadi dalam pada masa itu, ini membuatkan bagi ruang dan luas kepada community untuk kan mendapat maklumat melalui MCPF. Yang sudah tentu telah menjalinkan hubungan dengan agensi-agensi ini dan menyampaikan kepada masyarakat. Dan pada masa yang sama, mendengar daripada masyarakat sendiri apakah keperluan mereka, masalah mereka, dan kita akan sampaikan kepada agensi yang terlibat. Dan kita mengatur satu program-program yang berkesan melibatkan semua. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Seri Wan Ahmad Najmudin Muhammad, walaupun secara keseluruhannya kadar jenayah dalam negeri, khususnya daerah itu masih terkawal, pencegahan dan pemantauan secara berkala perlu bermula dari peringkat sekolah. Di dalam jabatan polis kita, kita mempunyai sebuah jabatan, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Jadi kita dalam jabatan ini melihat kepada permasalahan-permasalahan di institusi pengajian tinggi dan sekolah. Setiap dalam tempoh sebulan, sekurang-kurangnya dua kali pegawai perhubungan kena ke sekolah tersebut untuk berjumpa dengan guru disiplin dan sebagainya. Melalui saringan 17 buah sekolah dalam majlis ini, turut diadakan pertandingan akhir modul pencegahan jenayah dibentangkan oleh para peserta yang terdiri daripada pelajar mewakili 3 buah sekolah. Mencegah adalah lebih baik dari merawat. Melalui pelancaran laman web www.mcpfpontian.com, orang ramai boleh sama-sama menyalurkan sebarang maklumat jenayah di daerah itu. Kemalangan yang melibatkan bas ekspres sering dilaporkan apabila menjelang musim perayaan. Bagi mengelak kejadian sebegitu, satu operasi dilaksanakan oleh pihak Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat untuk mengesan kenderaan berat yang dipandu secara berbahaya. Perinciannya dalam laporan jerat SPAD. Tragedi sebuah bas ekspres yang dipandu laju sehingga terjunam ke dalam gaung di Pagoh akhir tahun lalu masih diingati. Dalam kejadian itu, 14 penumpang maut manakala 17 lagi cedera parah. Bagi mengekang kemalangan sedemikian, pihak Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, SPAD, mengambil langkah pencegahan dengan melaksanakan ops penyamaran khas. Okay. Dan nombor satu, semua anggota adalah sentiasa menjaga keselamatan diri ketika operasi. Elakkan daripada berlakunya sebarang prolongasi. Cakap pantau kenderaan itu juga. Operasi yang disertai oleh pihak polis dan pasukan Peronda Plus menyasarkan kenderaan berat dipandu secara berbahaya dari Yong Ping ke Pagoh. Kebiasaan ini kita akan macam ini, kita boleh nampak nombor plate apa semua. Bilik pengoperasian keselamatan ini sebenarnya beroperasi secara 24 jam dan dikawal oleh dua anggota penguatkuasa bagi memantau kenderaan berat seperti bas dan juga lori yang membawa muatan ataupun kelajuan yang berbahaya. Dan seperti kelihatan di sini adalah imej daripada 16 CCTV yang dipasang di Plaza Tol Yong Ping Utara. Selain kamera litar tertutup, kenderaan berat yang dipandu secara berbahaya turut dijerat menerusi kamera perangkap had laju. Lihat laju bas 90, you bawa 115. Okay, kesalahan you pandu laju, tak bodilah. Eh? Kita keluarkan saman. Kita tahan tadi lebih kurang 15.52. Bas ekspres ini antara 3 pengangkutan awam yang dikesan dipandu melebihi had laju yang ditetapkan. Tak maaf ke lah. Saya nak motong lori ni. Orang kata malang tak berbaloi. Bahaya kepada penumpang. Menurut Ketua Bahagian Penguatkuasa SPAD, Datuk Cik Hasni Cik Ahmad, rekod kelajuan bas ini akan disemak menerusi sistem pengesanan global GPS. Kita boleh track melalui GPS reading. Daripada situ, kalau kita dapat tahu, kita dapat mengesahkan GPS readingnya memang laju, kita akan ambil tindakan untuk mendakwa mereka.
Penumpang juga digalakkan membuat laporan berkaitan kesalahan pemandu menerusi talian hotline SPAD yang tertera di dalam setiap bas ekspres. Yang perjalanan laju tak? Pukul SPAD, ada aduan, line 24/7. Dan kita akan track dan kita akan bagi tahu pada mereka dari input dia, pada laju. Dalam rondaan ini, pihak SPAD turut mengesan 13 buah lori yang membawa muatan secara berbahaya. Dia punya dinding dah pecah-pecah, dia punya over the panel, batu tayar-tayar, pula water, memang bahaya. Sebuah lori yang membawa muatan besi buruk ditahan di kilometer 137 arah utara kerana membawa muatan secara berbahaya. Dan jika dilihat pada keadaan lori ini sendiri, papan pada panel sisinya patah dan juga keadaan besi yang terkeluar yang boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Dan tindakan penyitaan akan diambil ke atas pemilik lori ini. Tindakan SPAD ini berat. Kalau denda tak kurang dari RM1,000 sampai ke RM500,000. Penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Pemandu kenderaan berat dinasihati agar memandu secara berhemah dan tidak bersifat tamak untuk mengejar bilangan perjalanan demi keuntungan. Tindakan itu bukan sahaja membahayakan diri mereka, malah mengancam nyawa penumpang serta pengguna jalan raya lain. Pada jam 1 tengah hari Ahad lalu, sebuah kereta yang dinaiki 5 sekeluarga dihimpit oleh sebuah lagi kereta lalu terbabas dalam kemalangan di kilometer 433 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran Bukit Beruntung. Tragedi ini dirakam menerusi kamera keselamatan atau dashcam dan tular di media sosial. Kemalangan itu mengakibatkan seorang bayi lelaki berusia 3 bulan maut dipercayai tercampak daripada kenderaan. Menurut laporan polis, pemandu yang berada di lorong tengah mendakwa panik apabila berasa kenderaan di sebelah kiri menghimpitnya sehingga mengakibatkan dia bertukar lorong. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent R. Supramaniam meminta saksi kejadian termasuk pemilik video tampil untuk membantu siasatan. Rakaman berdurasi 34 saat ini menerima pelbagai respon daripada netizen termasuk penganalisis jenayah Kamal Afendi Hashim. Kamal berpendapat kecuaian dalam pemanduan menjadi punca utama yang boleh mengakibatkan kemalangan sehingga meragut nyawa. Yang kelihatan jelas di situ adalah pertemuan kedua-dua ini, dinamik itu, perjalanan itu telah berubah dan salah sebuah daripada kenderaan pun mengalami kerosakan teruk. Sehingga arah kemudinya berubah dan akhirnya terbengkalai atau tersadai dalam longkang besar. Sementara sebuah kenderaan lagi akibat daripada daya yang kena pada kenderaan itu terpusing dan kemudian terhenti di guardrail Lebuh Raya tersebut. Kalau kita lihat sekali Mbak, ya, tanpa penyaksian ini ataupun anggapan awam, ini adalah dengan sendirinya disebabkan oleh kecuaian seorang itu. Sama ada kecuaian itu adalah natural akibat tertidur ataupun artificial akibat sedang leka bermain pun, ini kemudian akan ditentukan oleh pegawai penyiasat bagi kes tersebut. Suspek kini ditahan reman oleh pihak polis bagi membantu siasatan. Kesemua mangsa dirawat di Hospital Sungai Buloh dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Di kesempatan ini, kami ingin merakamkan salam takziah kepada seluruh keluarga mangsa. Gara-gara cemburu, seorang pekebun maut dibunuh oleh seorang lelaki yang dipercayai suami kepada teman wanitanya. Mayat mangsa ditemukan dalam keadaan berlumuran darah di Taiping, Perak.
ketahui perincian insiden itu dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Mayat mangsa ditemukan dengan kesan kecederaan di kepala dan lengan. Ia kemudian dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh untuk bedah siasat. Usaha mengesan suspek yang berusia 34 tahun dan isterinya kini dijalankan. Empat lelaki yang melarikan 10 dulang barangan kemas di pusat beli belah di Seri Kembangan menjadi buruan polis. Mereka yang bertopi keledar turut dilaporkan bersenjata pistol ketika melakukan jenayah itu. Nilai kerugian dianggarkan bernilai RM1 juta. Usaha pihak berkuasa untuk terus mempertahankan kedaulatan negara harus kita hargai. Jangan lupa untuk bersama kami lagi di Minggu Harapan. Dengan itu, assalamualaikum, selamat malam dan peringatan kepada anda. Setiap pelakon jenayah pasti akan diadili.